Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Sekarang aku mau jalan-jalan ke taman yang dia di sebelahnya itu rel kereta api gitu. Jadi dia tamannya tuh persis di sebelah rel kereta api. Kata orang-orang di sini view-nya bagus. Aku mau coba ke sana. Dan kalian bisa cek videoku sebelumnya yaitu tentang tour kampus yang cepat aku tournya. Nanti aku coba tour yang lebih detail lagi. Terus juga aku ada video, kalian bisa cek yang kebun binatang ya dan botanical garden. Jadi aku sekarang mau ke tempat baru yang taman di sebelah kereta api itu, dan selanjutnya aku mau kayak jalan-jalan keluar negara bagian yang lain gitu. Jadi kalau penasaran, check this out. Sekarang mau jalan-jalan ke taman yang tadi yang aku bilang, taman dekat rel kereta api. Untuk next selanjutnya aku ke kota-kota lain, kalian ada request nggak atau apa yang penasaran banget kalian gitu? Aku mau bikin list dan nanti hopefully kalau udah agak lenggang ya aku bisa. Jadi aku tinggalnya di lantai 13, aku termasuk atas. Jadi biar view-nya bagus. Aku sekarang lagi nunggu busnya. Jadi aku mau coba naik bus Max Transit. Jadi ini ada yang bus antar kota gitu. Nah ini busnya guys. Aku udah naik jadi di busnya. Bayarkan $1, kembalinya 0,7. Kalau misalnya mau turun, tinggal tekan yang ini aja, yang kuning-kuning ini. Kayaknya sih ke arah sana ya. Aku lihat di map sih ke depan sana. Jadi aku belum pernah ke sini dan aku jarang banget eksplor di kota. Jadi semoga nggak kesasar deh ya. Bismillah. Tadi kan aku dari arah sana ya. Aku dari gedung itu dan ini aku lihat jalan ditutup. Aku nggak ngerti sih. Mungkin aku harus muter lewat sana. Mungkin aku disuruh muter lewat sana gitu ya. Coba kita lihat ya. Kita cek. Nah kayaknya di situ tuh pintu masuknya. Nyampe. Wow, jadi ini tuh benar-benar kayak taman gitu loh, kayak taman terbuka gitu, hijau ya. Dan itu kotanya kita bisa lihat banget kota Birmingham. Akhirnya nyampe, nggak nyasar. Ternyata benar bisa ke arah sana. Aku kira kan tadi nyasar kan. Aku kira nggak boleh kayak sini kan. Ternyata boleh. Gitu. Gede banget ya. Jadi dia tuh kayak
dia tuh kayak mengelilingi gitu loh, kayak mengelilingi pas sebelah rak kereta api sih. Gitu itu aku bisa ngeliat ini, dan ini jalan. Ini ada keretanya, kereta lewat, kereta barang ya yang lewat. Sebelum aku pergi, aku mau ngerekam lagi. Ini keretanya sudah 10 menit. Sudah 10 menit tidak berhenti-berhenti apa? Maksudnya nyambung terus. Mungkin emang kereta di sini panjang banget ya. Heran aku, ya ampun. Ini semua produk kali ya ada di sini, di kereta ini. Kalian bisa lihat sekelilingnya, sangat-sangat asri. Hello. Have a nice day. You too. Yeah, thank you. Aku suka banget ya rumput-rumput ini loh. Warnanya tuh loh, ya ampun. Instagramable banget. Keren lah. Keren. Aku suka ini tamannya. Mungkin taman-taman di sini di Amerika rapi-rapi kayak gini ya. Aku suka banget, ya ampun. Tolong. Oh, ada CCTV-nya, guys. Ini CCTV kan? Atau lampu? Duh, aku sotoy banget sih. Ada kolam-kolaman juga. Di sini bagus view-nya, kolam-kolaman. Kolam. Banyak anjing ya, gengs. Oh, ada gitu air terjun, air terjunan. Leave me by my side. So I know now. I need you. Leave me by my side. Ini tanamannya apa ya namanya ya? Itu kayak pinus enggak sih? Enggak tahu ya. Itu bunganya atau I don't know. Masih ada yang kesana yang ada pohon merah-merah itu, tapi kayaknya aku kalau kesana bakal balik maghrib deh, jadi aku belok kiri aja. Semakin sore semakin rame ya pengunjungnya, banyak yang refreshing, jalan-jalan. Aku baru pertama kali kesini, jadi aku nanti bakal kesini terus. Dan aku baru nyadar, jadi di sini tuh orang-orang tuh kayak ya semua orang di kota ini tuh berkumpulnya di sini gitu, alun-alunnya. Aku belum pernah ke sini, baru pertama kali ini gitu. Ya ampun, tolong. Aku bakal ke sini terus lagi nanti. Bagus ya, ya ampun. Bagus. Itu yang rumah sakit anak, rumah sakit anak baby. How I feel, I can show you baby one more time. When I fall asleep. Banyak orang santai di sini, ngerjain tugas, piknik. Aku eksplornya itu cuma kayak di yang deket-deket aku doang gitu. Jadi nggak pernah yang ada di sini. Cukup ya, aku pulang sekarang. Udah malam. Ya udah mau maghrib. Sebelum maghrib aku harus sudah balik lagi ke apartemen. Terima kasih udah ngikutin aku seharian. Gak seharian sih sebenarnya, cuma berapa menit ini di sini. Jadi selanjutnya tolong request tempat di Amerika yang mana yang kira-kira keren banget untuk dikunjungin dan mau lihat gitu, aku rekam. Jadi terima kasih. Ketemu di next video. My side.